Okay, brother, kita ucapkan terima kasih atas perjuangan Garuda Muda asuhan Coach Sintayong Timnas Indonesia U20 yang telah berjuang di Piala Asia U20 2023. Timnas Indonesia harus angkat koper setelah tertahan imbang 0-0 atas tuan rumah Uzbekistan di laga terakhir Piala Asia 2023. Pasalnya, brother, Timnas Indonesia hanya berada di peringkat ketiga klasemen grup A. Uzbekistan di peringkat pertama dan Irak di peringkat kedua. Timnas Indonesia U20 asuhan Coach Sintayong telah menampilkan permainan terbaik saat melawan sang tuan rumah di hadapan para supporter sang tuan rumah. 0-0 adalah... pokoknya terima kasih kepada sang Garuda Muda. Kami ucapkan salam hormat Timnas Indonesia.